Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Syarif Muhammad. Okay, malam ni ataupun hari ni saya nak tunjukkan anda. Kalau video sebelum ni saya dah tunjukkan saya buat UPS. Okay, ya, saya gunakan UPS terpakai dan saya buat dia convert dia jadi inverter. So kita replace bateri dia. So saya dah cuba dah itu. Kalau tengok video sebelum ni, okay, saya dah tambah, dah buat ubah suai, dah tambah dia punya plug dia. So saya nak test dengan satu lagi power inverter yang kita boleh dapatkan di Shopee. Okay, yang ni saya beli 300 wattnya. Okay, kenapa saya tak galakkan, dia ada perbezaan sebenarnya. Kalau kita gunakan power inverter yang 300 watt, yang ni 400 watt. Okay, yang UPS 65, APC 650 ni 400 watt, dan kalau kita gunakan 1000 watt, ada perbezaan setiap. So saya akan tunjukkan perbezaan antara UPS yang saya dah modified ni dengan power inverter yang kita beli di pasaran ataupun di Shopee. Okey, jom kita tengok. Okey, ni saya dah charge penuh bateri ni, bateri apa ni? Sel kering untuk solar. Okey, 12 volt 40 ampere hour, dan juga UPS ni UPS yang dah rosak. Biasanya rosak bateri lah. So saya dah modify sikit, saya dah tanggalkan dia punya buzzer dan saya dah tambah plug satu. So bateri ni akan bateri yang asal ni nanti saya dah keluarkan. So saya gantikan bateri ni lah. So saya nak tengok berapa lama, apa perbezaan di antara UPS yang kita modify ni untuk jadikan inverter dan juga power inverter yang berada di pasaran. Jom kita tengok. So saya akan testing dengan mentol, sebiji mentol yang dia punya kuasa dia ataupun watt dia adalah 60 watt. Alright, 60 watt. Okey, jom kita tengok. So saya akan gunakan clamp meter ni. Okey, first kali kita akan testing power inverter yang 300 watt. Okey. Power inverter 300 watt eh. So saya keluarkan satu pen supaya mudah kita nak tengok eh. So first kali kita akan sambung kita punya power inverter yang biasa berada di pasaran ni. Okey, yang berada di pasaran, dan kita testing. Okey, mentol tadi kita ada mentol 60 watt. Okey. Lepas tu kita akan kira dia punya ampere dia. Kita nak ambil bacaan ampere dia, dia punya arus dia. Okey, mentol 60 watt. So kita akan sambung dekat sini lah. Okay, so kita akan tengok dia punya bacaan. Okay, kita nak tengok dia punya ampere dia menggunakan power inverter 300 watt. Alright. Okay, so kita ada voltage yang keluar dekat sini nanti 220. Okay, 220. Okay, berapa ampere dia kita tak tahu lagi, so kita akan kira. Okay, so kita akan testing dengan sebiji mentol ni. Ini power inverter yang biasa eh. Okay, so kita gunakan power inverter yang normal ataupun kita boleh dapat 300 watt. So kita akan dapatkan bacaan ampere pada. Okay, so pada bateri ni tadi dia menggunakan, okay, lebih kurang dalam 2. Kalau pada bateri dia gunakan lebih kurang dalam 2 watt lah. Eh sorry, 2 amp. So kalau pada lampu ni tadi, okay, dapat lebih kurang 0.1, 0.2 lah. Okay, ampere yang keluar daripada 220 ni 0.2 amp. Okay, ini daripada 220. Okay, daripada 12 volt pula, daripada 12 volt bateri ni tadi dia hanya menggunakan lebih kurang dalam 2 amp eh. So dia, kalau bateri 12 volt dia gunakan 2 amp. Alright. Right. So kita dah testing satu
menggunakan power inverter 300 watt. Lepas tu kita testing dia punya ampere dia keluaran daripada sini dan juga sini. So kalau daripada bateri dia cuma makan 2 amp saja. Alright, kita tutup dulu, kita cerita dulu. So kalau 2 amp ni kita ada 40 amp per hour. So kalau kita gunakan lampu yang 60 watt ni, okay, kita boleh kira lah, kita boleh anggap dia punya ketahanan dia kalau 40. So 40 bahagi dengan 2 amp ada lebih kurang dalam berapa? 20 jam dia boleh bertahan kalau kita gunakan menton 60 watt ni berterusan. So dia boleh tahan lebih kurang 20 jam. So 2 darab 40. Okey, lebih kurang eh. Sorry, 2M 40M bahagi dengan 2 dapat 20 jam lah. Okey, 20 jam dia boleh bertahan. Sekarang ni kita nak testing pula dengan UPS yang saya dah buat ni lah. Okey, so kalau dari segi kiraan nanti kita akan tengok lah. Kita gunakan power inverter daripada UPS pula. So kita ada, kita nak ambil menton 60 watt tadi, 60 watt. Lepas tu kita punya voltage, kita gunakan ampere berapa voltage. Ampere voltage. Okay, lepas tu last sekali kita gunakan power UPS inverter. Ini 400 watt. Okay, satu lagi saya nak tunjuk kelebihan dia kalau kita gunakan ni tadi. Okay, so bila kita test tadi, bila dia running dia lebih kurang dalam 2 amp lah tadi ya. So kalau kita off, okay, kelebihan dekat sini, bila kita off power inverter ni tak ada arus yang mengalir, maksudnya memang bagus lah. Okay, kita tengok perbezaan dia dengan ni kejap lagi. Okay, sekarang ni saya tanggalkan ni dulu, saya nak cabut ni. So saya nak gunakan, sekarang ni saya nak gunakan yang ni pula. Okay, okay. So kali ni kita akan ambil bacaan daripada UPS ni. So sekarang ni saya akan onkan dia dulu. Okay, saya akan onkan dulu. Okay, so kalau yang ni tadi 300 watt ni, bila kita tak onkan lampu memang tak ada arus yang digunakan. Tapi dekat sini UPS ni, okay, bila kita letak saja dia dah ada 0.0. Well, saya tak off, tak on lagi eh. So dia dah makan 0.6. Dalam keadaan standby dia dah gunakan 0.6 amp. Okay, ini kelemahan dia bila kita gunakan apa ni, backup UPS ni sebagai inverter. Right, saya dah nampak perbezaan ni lah. Alright, so sekarang ni kita akan gunakan UPS ni tadi, backup UPS ni. Saya tukar wire dulu. Okay, saya onkan dulu. Okay, sekarang ni dah running guna bateri. So kita ambil bacaan ni dulu. So dalam keadaan standby saja dia ada 0.5 amp. So ini agak merugikan lah, kita tak pakai lagi, kita tak onkan lampu lagi, tapi dah ada ampere, ada dah digunakan. Litar dalam tu dah bekerja. So bila kita onkan lampu, okay, dia akan makan sehingga 5.8. Okay, so voltage yang dikeluarkan adalah 220. So ampere yang digunakan adalah 5.6. Okay, 5.6 lah. Okay, 5.6 amp. Okay, 5.6 amp. Sedangkan dekat sini tadi 0.2 saja. Okay, dekat sini digunakan 0.2 saja. Samalah, 220 dikeluarkan 0.2. Tapi dekat sini UPS ni bekerja keras. Okey, inverter ni UPS ni dia bekerja keras. So dia makan arus banyak lagi lah, 5.6 kalau nak dibandingkan dengan yang sebelum tadi lah, power inverter yang biasa tadi dia hanya menggunakan 0.2 saja. Okey, so dekat sini 5 amp
Kalau dekat sini tadi 2M saja. So ternyata backup bateri ni, okay, UPS ni tak digalakkan untuk guna jangka masa panjang lah. Okay, untuk jangka masa yang sekejap memang boleh lah. Okay, sebab kalau kita tengok dia lebih banyak makan bateri kalau nak dibandingkan power inverter yang jenis macam ni lah. So kesimpulannya adalah kalau kita nak gunakan, better cari power inverter. Dan kena ingat yang ini 400 watt dia memang makan banyak lah. So kalau kegunaan kita untuk setakat lampu ataupun kipas yang tak menggunakan tenaga yang banyak, better kita gunakan power inverter yang watt dia rendah lah. So jangan kita terpedaya dengan ambil power inverter yang 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt. Sebab bila dalam keadaan 1000 watt, 2000, okay, dia lagi banyak makan arus, okay, lagi banyak makan tenaga daripada bateri. So kalau kita guna, kita punya kegunaan hanya untuk kipas dan lampu ataupun nak charge peralatan elektronik yang kuasa dia rendah, better kita ambil yang rendah saja. Okay, dekat sini kita dapat jimatkan penggunaan arus dan kita punya bateri dapat digunakan dengan tempoh masa yang lama. Okay, so itu saja penerangan saya malam ini, perkongsian daripada saya. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.